gimana mau udah kasih sampelnya ke rumah sakit? Nanti kita akan dihubungin oleh pihak rumah sakit. Semoga hasilnya negatif ya, Ma. Cowok, tapi ini kayak sok. Iya banget. Ri, kita lagi di rumah kamu loh, di depan rumah kamu. Di rumah kan ada Dania. Sampel tes DNA itu pasti ada di amplop coklat itu. Sekarang aku tinggal cari alasan buat nuker amplop ini. Pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 hari ini. Dan kalian bisa melihat ya bagaimana keromantisan Safira dan juga Julian, bahkan sampai-sampai yang melihatnya pun pada melongo. Ya tentu saja pastinya pada so sweet banget ya dan pada cemburu banget ngelihat keromantisan mereka yang benar-benar luar biasa. Kemudian terlihat ya Mama Gina yang sudah sampai di rumah sakit untuk mengantarkan sampel tes DNA milik Julian dan juga Loli. Tetapi sayangnya di situ ada Romi yang mau menukar amplop itu. Nah, tentu saja kita semuanya deg-degan banget ya, apakah nanti rencana Romi akan berhasil? Sementara itu terlihat ya Riana sangat kaget melihat kedatangan Julian dan juga Safira karena di rumahnya sedang ada Dania dan juga Loli. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya? Simak kelanjutannya bersama Sinetronku. Terima kasih dan bye. Bye-bye.